magi nasaba amala tataka tumi ko padatan patau kira-kira ta parisa ka naipan kumakur mati amaka amala si kira-kira amala agamelo tatari mamatu ko sermundi na pungalatan tige amala tamelo tatari mamatu ko pungalatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhdara lana fi hadzihi al-khalaqa li dhikri maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam sahibu syafa'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin ar-rahufur rahim bil ummah wa ashabihi wa azwajihi wal itra wa amsarihi ila qiyamis sa'ah amma ba'd. Sininna tomato malabiki nan niasila suruh malabiki yang kewil yang masih rumah malataan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Mantirubulu, yang kami hormati Bapak dan Ramil, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Mantirubulu, yang kami hormati Bapak anggota Dewan yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panantrang, yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, meluadang peka Bapak Ibu Edina tuhul kutab kita sedih-sedih. Insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat saya mengkotobor memang seluruh panitia, pengurus masjid Al-Jabbar Warahman, serta ibu-ibu majelis ta'lim yang sempat hadir. Ya pokok ibu-ibu majelis ta'lim mesti tepuk apa namun ini sangat terteri paham dan kewajib persatuan lah. Jadi mesti tepuk. Insya Allah hadir dan kumpul kita di sini bukan hanya sekedar memeriahkan, bukan hanya sekedar bertatap muka, tapi tomeluk si sompus si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna tawa tuma lebih kita dia sirsur melebih kian kelir yang masir kumala ta'ala. Peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeronei tamata angkaki pada madepungan yeronei tewe pakita si pakar waki si pakario si pakaranmu. Tapi pada hakikatnya sitongenna nalaiku arwah-arwasa mimelo yakatai. Apa bedanya kumpul kita di sini dengan di tempat yang lain? Nalaiku telomi pada yakatai. Siaga tomiro teloku mimelo itimir rewa bola. Dibandingkan tadi disebutkan ada yang sampai menyumbang 10 rak. Tapi ada paling akatana ternyata untuk bersambung dengan Rasulullah tidak cukup hanya dengan menceritakan riwayatnya. Kodomelo si songkus si bawa Nabi dia genet nalik kodomelo ini bicara Nabi nalik kodomelo si ajepui si bawa pengalatala itu tidak cukup hanya dengan berceramah, mendengarkan ceramah kiri kanan, dengan mendengarkan kisah Nabi Musa itu tidak mampu menolong kita untuk ketemu Allah.
dengan mendengarkan keluh kesah Nabi Adam itu juga tidak mampu membantu kita untuk ketemu dengan Allah. Bahkan dengan menceritakan riwayat Rasulullah itu juga tidak mampu diulik pasti sungguh kisi bawa Nabi tak pekoki balik Nabi Musa ia manina ngaku sebagai tomatapak. Selama ini dilantik sebagai Nabi, diutus oleh Allah, tapi Nabi Musa masih ragu. Sampai-sampai Nabi Musa ada nak orang alena pagut dan Nabi Musa epa melu kami lagi. Maka Allah bertajalli melalui gunung, maka hancurlah gunung. Pingsangi Nabi Musa, sisa tetalinya ada nasir. Edward, saya sakat kau mata pun. Ia mana mata pun Nabi Musa, kurang mana pingsan, nasa bahancur, ibu lu ede lu lemi tepung melatan. Nabi tak, ipar merah aja, sampai pada Sidratil Muntaha. Ada yang robot tuan na Sidratil Muntaha. Sidrah itu penghujung, Muntaha itu kesadaran. Yemanina talinga Nabi ta ketika sampai di Sidratil Muntaha magi ternyata Nabi ta tulisi sopus si bawa kongala ta'ala tapi karena ada sifat basyariah yang menutupi gangkana Yemanina pada dini toga-toga Nabi ta ipam meraja mani. Dan inilah kehadiran kita di sini. Fakultan aku yulli muda patat dengi yaro sifat basyariah yang ada dalam diri kita sekarang. Beda yang sesifat basyariah sifat rupa tahu. Beda yang sesifat rupa tahu yemanan nanai taimata deng kalinga dan culi nolan nete nawanawa yaitu nakwada tewiasa nurung Muhammad. Terkadang kita dibatasi oleh Nur Muhammad. Padahal mereka pura Nur Muhammad Pak Engkabu Pamelo Icape Yesenge Ahmad. Mereka pura Ahmad Engkabu Pamelo Icape Yesenge Ruhullah. Ruh Allah itu belum zatnya Allah. Jadi malam pebo payo Allah lengeng. Magi na mega de na lantuk pak pejepun dari sisi raja na fumalatala na sabak terkadang kita terbatas oleh Nur Muhammad. Pega yang sa Nur Muhammad ye mana na ita mata ko cami mana miye cami pega yang sa cami cayana minamita yita melo minamita fumalatala makada engkaya sepuan. Keberadaan alam ini engkana ye masih ye situngenna caminna mi pungalata caminna mi nabita sehingga ye romelo icape ropeko ke yule liwa ngi caminnya peko ke carana iliwa caminnya ilenggala iyo lo sifat rupa tau. Ya naro melo ipadesa pega yaseng ipatente mi sifat rupa tau ni sifat macenceng ni pak sifat rupa tau pega yaseng macenceng namo anu natau wena cinta itu mana sedih anu natau wena cinta isi ternyata aku nana matu yaitu karo melo nalalu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan satu sifat namanya fakir. Ya Nabi tadena kasih asi, tapi itu linapa guru alena tuo kasih asi. Bahkan anu kasih dipadongan dengan Nabi ta. Kira-kira ku utak kuangi ku padongan dengan Nabi ta dengan agak belum malai. Ya roh ini tewe ku desa panandra, ku ipaduru ipadongan dengan Nabi ta belum kita terima. Meloki mana masih lah
Meron kita upang guru sa ipaduan ng din ang mga jaram pinamita. Agero, magpinamita, Allahumma ja'alni min masakin. Ibuang, napancaji ka to kasi asa. Magilaw ang kin? Hin? Alin na to ba magkadamihilo? Wa amitna ma'al masakin ikwang tapamate ka si bawat o kasiasib tapatuo ka rito ang kato kasiasib tapamate ka si bawat o kasiasib padahal namin talila kasiasib tapi kenapa Rasulullah ingin belajar untuk fakir meron kinapakulunganan nasa bakti na halangi antara ini si bawa kumalangala sa ganit na walang parat mayroong kinapaguro po malangala lagayo akong nahunaganda di gagawin din laway dito chanti e siruntos si bawa kumalangala sa ganit na chanti na magigil na tumasang pa dyan loro apangki chanti na Loloha ang mabagdaso, hindi ko lang diwag ka. Mahagina yung tanong na, masige kong nga ji, taro yung lakunting niya ang ka. Magamemang, ang kajilin sa mata ko rin pake. De gaga, halangiwi, pwedyaba, eh si Runto, si bawa ko malatala sa kanina pangkata pa. Makanya Rasulullah mengajarkan kita pekogi lelegayo aku nangeta. Salah satu di antaranya sifat-sifat basyariah. Kenapa dengan sifat basyariah kita tidak mampu melihat kekuasaan Allah? Dena yang leminta kekuasaan aku meratakan. Nabi kita ipalalan oleh Masjidil Haram. Lentur di Masjidil Aqsa di Palestina. Agada sa pangalatala linuriyahu min ayatina ipitang ni tanra-tanra akwasaya nabita ipitang tanra-tanra akwasaya artinya nabita dena itay ipitang maligong pangalatala waktong na member di sidratil muntaha magkadan itong pangalatala labada ra'ahu naslatan ukhra Rasulullah melihat bentuk asli di waktu yang lain Rasulullah melihat alena nan mitai dena nan ipitang magi na itai na mita na sabak deni gagay rosipak basyariah deni gagay rosipak rupa tawin makanya sungguh tidaklah cukup menceritakan kisah Rasulullah ketika kita ingin hanya sekedar menceritakan akhlak Magami pala, napitangi ang pekino na naminta supaya ang kamatay yung lima katsiri. Magkanayaro naminta, narampi lalang nabaras ng jiri. Tawadu, rendahati. Naminta, syaridul haya, matandresiri. Naminta, matandresiri. Yaro naminta, nasabak tandrengan na sirila na pita nahiling angin wajun na mumpogiti na macala rupan na na pita na taro sirin nahiling angin wajun na mumpogiti na macala rupan na na pita na taro sirin na pita kurani Bitina bawang mumpo macam laru pada nataro siri ya dosi anak tamaku kusaisai makung rei bupan nanam mumpo macam wabupi jangan kabupan na wajuna yang orang pake pede ima becu pede na puji pake wajuna angri nanam pake kologi kogau Kutudani Colong yang orang ke dalam wundri Nampalele nagantan Amal nagantan ni kawajun ni cuman tu pun pakai
dan karena mengikami tawajum aku kepada imalam pedi rojir lantu ajina tapi si sana jokai sepilalo si lantu kumpan itangnya imatun natu madosa dena itangnya ina watawai ah namo stasen solat itu. Kenapa? Karena orang Yahudi menjajah kita melalui fashion, pakaian. Ini fashion. Bukan hanya itu, orang Yahudi menjajah kita melalui food, makanan. Ya lo Andre Marco, kue sini cewek lagi. Engkani sosis, Kentucky. Isapan yang aku kue perpisahan hijau. Burungku deh, ini gak ada. Kenapa? Karena kita ini sudah melalui dijajah melalui makanan. Dan yang paling parah, pan. Agar teknologi HP. Malah jadi roh HP maka solat. Engkau motoro guna anak, tapi sama anak megangnya engkau solat dari sisi anak-anak. Makanya ibu-ibu tepalisa-palisa lo hapingin anak bapak-bapak tepalisa-palisa hapingin indul iya nangka ibu-ibu na cemasaran hapingin hati-hati ya kotanya belanja online tepalisa ibu-ibu makutur kepada sebab api dan bapak biasa itu kalau asal kurani sisanya yang kaya aku yang cantik maise. Kenapa? Api dia sinang telepon sini game dia sinang ada game di semana kaya dia bisa diun nampak kelewatan dari bapak. Kenapa? Karena kita ini sudah diracuni dijajah oleh Yahudi. Ada akar tanah Yahudi meluki na jajah na sabab meluki na pamilih boleh kusalangnya makanya Yahudi taruh tau di salang agama ada tau di kodesa panangran na rekupang kau kena dito na si cocok si bawah salang apa pendengnya meluki pesuhi salangnya boleh kodesa panangran na alamati. Mereka rela mati ketika disuruh meninggalkan agamanya. Tapi apa kata orang Yahudi? Maka dia Yahudi ini kalau kau ini santap KTP dari kotanya kau salah pangkokan sesuatu ini kerennya tolong-tolong di jengkel masih di pengalaman. Makanya semangat inilah yang ingin kita bangun melalui peringatan unik dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya roh Nabi taruh agama tak agi-agi na milu ijama engkamanan tu sunnah-sunnah na Nabi tak napagi milu matin roh engkapak doangan na bunga pasang tiki engkapak doangan na to tama wesewe engkapak doangan na to macamming engkapak doangan na untuk agi roh sunnah-sunnah na Nabi tak. Madosa jika dari kode itu mak bismillah apa mandri dia itu madosa cuma masih riki matu koyonono pemelataan upah-upah lagi malam pagi rasulna sunnah Nabi tak boleh ku atau ku ngerta macam punna mapetuki asisom ku ngerta antara ini si bawah Nabi tak engkai agaknya naik tamah tepat warang balap tak boleh camming ye mana teiri agaknya na sabat camming ni dia na pajam alinggara kona bintang dia na pajam asalawak kona bintang makanya ona ada na pak desa dia na denda da silampain rilalena wadua desa panangrang sangatinna engkap aku tanah dan pemelatan aku pada desa artinya apa?
yang anong ruli panca jenna pangalatala ko kampot tai masalawa manan tu apa ang kecahayaan na nabita ko. Makanya inilah yang ingin kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah berlaku amengi ajana yele bunga-bunga masalawa apa ini deh. Jangan mana mandre ki nandre, mandre ki bepa. Masalawa ini kenapa to mandre di nasalawa? Bepa ini merenggara ko kong ala ta'ala napa to mandre di merenggara. Yena tu una na sunnah-sunnah eh, sunnah-sunnah na nabita melo ipatuo, barako amengi ayak na to masalah si mga nabita. Karena inilah pertanggungjawabannya. Ya nama tu pakutan ana pak. Pakutan aku. Ya ro ini pak galunge nareko to melo jama galuta masalah wa mukiga. Ma bismillah mukiga. Tadang banget kan. Kenapa? Ya ro galuta ro masalah wa tu. Asin cukup emas salawat tu deh nak itu dah untuk itu asin segala hinang kesalawat. Alangkah ganjilnya mas salawat galungi mas salawat asin nampak pak galungi dia nasalawat. Alangkah ganjilnya tuan tuan ibu ibu koman nasuki. Mak bismillah mau kita. Deto, kamu mana sudah itu nak bismillah? Aja na itu mabela memotong kuku matobakan umu majene ko kiga kumiloki matobakan umu majene kiga deto inna aja no tadang banget sama raja kenapa maajiru agamata aja agina melo ipego ajene kiyolo untuk ada bantuan dia lo wudu arona anak pesantren ro MC tama bahasa ramana kira-kira pemakutan ka ada bantuan lo wudu wejene inilah yang orang pahami wudu wejene padahal ya ro yang sengi wudu berasal dari bahasa Arab namanya wada ada yang sewada berpisah. Jadi ro do wudu ro berasal dari bahasa Arab artinya wada. Makanya kita tahu haji wada, haji perpisahan. Kenapa wudu ini wada? Majene dikatakan wada. Melu yang diangi, melu di pasaran sifat-sifat yang kewata kaleta. Dari komasaran ni ro sifat aku patuwe, yena ro matu to masih di sibawa pemalata. Belum lepas saya ditahui si bawa kuah malam tala dari kuah kamu pisi paru atau nak tulis nanti. Sila suruh lebih ke dunia atau kuah lebih kengkir yang masih dari kuah malam tala. Makanya dari kuah macam itu hikmah maulid, hikmah maulid itu berbicara tentang akhlak Rasulullah untuk agar supaya tak yang ini seisa ya sifat-sifat lino. Makin nama kajak batin bagaimana pantengnya supaya nak cakit panitia tak maka cecengi maka dah engkak gaji barakat engkak alena Imam Syafi'i pernah menyebutkan narampil itu pengurut Imam Syafi'i maka dah ini kita ibacaan ibarat sanji ibacaan ni maulid makanan yang ada di depannya atau uang apakah itu uang logam atau uang kertas pura ibacaan maulid yang agak gaya ipasi campur isi bawah agak gata kogulai majak punna ipalepe iya tu tahu boleh kusipa akasya singan ada uang uang kertas kita pegang sekarang itiwi nono masih gini ya sidakkan misa-isa ipali kantor ko sa isa pura mamulut tuwe yaro duitaro itiwi reo kukulan ip
masih campur iro duwi eko bolewe maka Imam Syafi'i ipalakpe ibole kusipa akasya singenge dia ina melo campur itu agaknya sangat ina angkapat tambah ini Imam Syafi'i. Ini disebutkan dalam kitab I'anahu untuk talibin. Jadi dia sembarang sesuruh lebih kerennya tuh lebih yang kewir yang masih di pemalatan. Bahkan narang pialena pengeluta Umar bin Khattab ini persoalan makan. Barang siapa yang mengadakan maulid alena nasabani na ibaca maulid mapanono andre mandre tawe koron rongi si bawah agada sepenuhnya Umar bin Khattab pada akhir Islam yang aku tahu matuhi misalnya ini kaya satu matuhi misalnya para syuhada para orang-orang soali jadi yang ini madodong-dodongnya amalata makurang-kurangnya sampai jatah yang aku tahu riolo tanah dagang lengin kehadirin dari keadaan bunga makmuni makwe. Kenapa? Nasabah pahalanya luar biasa, keutamanya luar biasa. Bahkan Toriolota arwi capu warampara nariku amulukan namun abita. Selesuruh lebih kita niat teman-teman lebih yang kewirnya masih di pengalatan. Dari makuatnya dari itu, untuk Yamana yang hadir, teman-teman ku Yamana tak dapat ke kamar raja. Salah satu hikmah yang akan kita petik ya rokotor rewa nama tubuh latan kita coba-coba gari lega ya rosipak macin-cini kawat akal itu sehingga ya sel madan luar ni agak ganda kawui ya rojol kenapa? Karena inilah sifat yang paling sulit untuk kita pisahkan dalam diri kita maagi nabi kata masa samangkara magi nami katong malaga na sabah waramparan melok na punani ano na kawin magi ang katong mabalibola di na sewaan gara-gara tanah si jangka bawa di sini sewaan gara-gara solongan bawa waktu pagosi di solongan mapangiwang di na sewaan ang matong matimu solongan bawa magi di musibah yang maricu kenapa? Karena engkau si Pak Macece yang kedua narekotan tinggi ya si Pak Macece biasanya tuh si tandingan ini si Pak Macece yang kau pajak di Macece tewe pajak tahun itu Macece magi nengkau tau Macece pajak itu tau Macece mesti Macece yang kau kata Maseke pasti parelau yang kau kata parelau pasti Maseke mani dan sebab ini kan disini tertanya dua sifat kenapa? Dan sebab melong yang punahnya agak gaya jadi ya roh paku tanahku maku kue bapak ibu ya roh agak gata ya roh taro kira-kira maku kue melong opi gak maku nani melong opi maku nani ya roh talo ya roh taro meroki mapunani mana silam? Magin Allah ke panitia si bawah jamaah dan sebab meroki mapunani agak kan? Benenge ya mana pun ini angka ada rekwe angka istilah lego itu si panaruh nangka dia tuh ada yang mengalah tanah tena mungkin silesera dalia na sedih lupa tau tena mungkin silesera pape totoe na reko nalai mesti lo roto mabere ko se tidak pada waktu ko pabala tala pitu ya lo pitu ebe mantak ke seratu yuka le tunggal akar dan asad fayudahin pada ku ada apang kasir ya lo pabala tala na reko alena makin reng tena kada pasi salah jancin na mesti malah pilih-pilih pasirnya pak kemajannya itu pak pintren engkau masih minta dia tepuk yakin gak? Kau pema tepuk nih
saya bisa yakin si Agar buat dewa nengka, si Agar baca bangka, tak sisa tak mau sampai nengka hadir ekwe, tanya bayar saliva kau baru bayar, tiapu masih kita, maju boleh nama susah, nah sebab tu dia pun nangi mau biar gagal. Padahal namun tobi yang pun nangi agak gata iwan ni nareku mati ibadah mesti isa lain patutan aku enggak mulai jalin alian aku naita moba matan na sebaya adakah yang bisa jamin kehadiran kita di sini maka di kita moba matan na sebaya dia gagal. Lalu kenapa kita sampai mengumpulkan harta dan memiliki al-haku muntakathur hatta surtumul maqadir? Maka dia malah ta'ala pada pungin dua rambalam muruntuk mutumatu kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun mupaham mutumatu betulannya mupaham mutumatu yaitu rambalamu muasa kira makimu dari sesimu ternyata pada kotomati dia gagal antena mubangung idolamu sisa kotomati maupun iwarmi anak-anak imundri kenapa? Nasabah iya nalawa ramparannya pak pasaraki si bawah nabita makanya lewat kapai man lisu kapai memang perenggaran sungguh menceritakan kisah Nabi Musa tidak mampu menolong kita, menceritakan riwayat Rasulullah juga tidak mampu menolong kita. Pegawai paling, ya roh ati taro taparakai tapasi sompus di bawah Nabi Ta. Tegaga agaga ipegok sengalina engka asenna Nabi Ta iram. Tegaga agaga ipamulai sengalina engka asenna kumalatana. Nasabah ya itu berarti si sompus. Wata kaleta ipabagi masori tak dapat nakak belok di buruk mencaci tanah warang-warang tak belok mana mi isalai siaga mi angka na wajuntai yang liau masori sementara yang ada pakaian kita ini hanyalah kita harapkan pujian terhadap orang lain tak dapat nakak merajar tapi pesan Nabi kita nigi-nigi tau pakai seti sewa-sewa pegok seti pangkau geng na melok ni ipo jiri padang na rupa tau manca di tanrai dena na pahan ni kuat ma kita pakai wajuk tayin nung nung masih di ekwe mangkau kwe na sebab masiri di angke pancama masiri di melok yang kapadan ramil terkadang tomelo masam pajak ko mulai ya makoro dasda na ipake ma pangajabana ipake masam pajak biasa kita mo ya makoro dasda na napake ma tinro ya makoro napake ma pangajabana bulu ya makoro napake masam pajak pura masam pajak ya selo napake nono garu angas sona biasa kita si senda angke pacama kogolana angke padesa kogolana na selewa jutai rumah kanjai kenapa? Karena terkadang segala amal kita masih memiliki tendensi manusia amalata melok mi ipoji yako angka to mitai khusyuk batena masam pajan si senda calagina kogolena balak mani magi nasabah amalak tak tak datungi kepada tanpa tahu kira-kira tak pada segera depan kumakul pada amakka malak si kira-kira amalak agak melok tak tadi mama tu kostor mundi nak mengalak tanah tiga amalak tak melok tak tadi mako yorong nak mengalak tanah ibu akan karo amalak nak pasti dan kaku waktu namang buluk tewe maka dia mengalak tanah amalak agak yang namun mutara malungku pantai mubak belok kuyasa tosohi ekwar engkaro pasirat kamu tamat kusumbangan na masigi maka na amala aga yang namun masumbang ke masigi pamelok kuitondo ekwar engkaro utulung ni balimolaku yang namun utulung balimolamu apa tuli alena para kena kuyero sampungur palangur
Makanya mau ngatakan tiga agar si kali je apun namu ya serimun rinda mau ngatakan nasabah tung ke amalakmu ya roh hatimu mampas santri daripada meruh katamu. Jadi tak gampang yang kemarah aja, jangan aja atau membela panitia ini lagi panitia peringatan maulid kira-kira ya roh amalak tak kue nasabah ini meruh semua lagi itu ega ini engkau moga rumah tu yulek tariba ko yorona ku ngalatan itu kan apa lewa ketipu ngalatan lama kerehe panitia yang kamu muatur ipa tu ega melo melo ku ya sama kanca acara engkau kan engkau si tungan-tungan nama paci nyerwati tama kerehe kuan yang ku mati kaya nak amalaku kasih namun tu ni cintik dari komandan lu ngamun sesuatu lebih kenanya atau lebih gian-gian yang masih ibu malatala dan dimakuan dari itu Bapak Ibu maulid bukan hanya sekedar meramaikan maulid bukan hanya sekedar merayakan ada paling tak buri oleh si songkus di bawah Nabi dia oleh si songkus tapi si bawah Nabi dan dari ku angka ya si pak macecingi dia oleh si songkus tapi si bawah Nabi dan dari ku angka ya si pak macecingi dia boleh si sorput tahu si bawa Nabi tak ada yang kuyero hati tak melok ngopi iku jika pada tanpa tahu jadi dia boleh melok telaga apa namu tahu diwandi-wandi ke mamulu tau-tau ke mamulu dari kuyero dia nak hilang gak pacampung kosong bawah kenapa? Nah sebabnya dia ada yang terteni terkakak talinya ki aku ilalam masini sisa narewa imaku masini makanya yang kali kecara mayami sisa narewa itu carita siapa sidap pena maka ada demi teo sidap pena yang memperhubungan dengan pagi demi teo sidap pena yang ada di sini belum mau berdua nah carita si tahu ini sering saya katakan pak tak dapat ke mana aja tiga gak hak tak nilai tahu ritujuh na atina dega ga hak tak nilai tahu ritujuh na atina kenapa mereka merok ima bicara ati maki ta ilalang ni tahu alih tak ada taita ati tak ada taita aja lalu taita atina tahu kenapa karena penilaianmu terhadap orang lain itu hanyalah perasangka dengan nasabungan na maka dan akan siaka kepayan mareju kepayan pabalik kepayan akhirnya lalaki ternyata kaya ini pabalik ternyata kaya ini makalasi ternyata kaya ini mareju yang kumakita lah ilalang di dia gak salah ada pak hati tak ini ini misal si bapak ngelatan tapi nari kumakita seliwat di magarambaki mesti magarambaki agaknya sama garambak namun tanya tongan yang terputuni ya aduh kau pak malam ya aduh kau pak macarita padahal aku denakku sesuatu lebih ke dunia doa lebih biar yang masih di kumala ta'ala yang terakhir melo pelantukan ki yang terakhir kumakana ki terakhir pacapura ini menyaman-nyaman tau ini tuh daging bagi bu, cakar udah nih depa ya lo cakar dua ibu mawan nih melo dapat kan ya lo sadar kurga si campur ini sudah lebih di 20 mamulu tutu alhamdulillah baru 3 hari kemarin nafru salain ke rumah sakit jadi masuk ke rumah sakit mamulu sih kan jadi melo dapat kan kenapa yang tadinya niat saya ingin membatalkan tapi nakuran nugas ya lena panitia ewe alhamdulillah wakpar dengan dia kemarin tanggal 1 di Marawi terpaksa saya batalkan pak engkau mau impus deh selesai lagi ke dunia teman-teman lebih yang kiri masih ada pengalaman jadi tak dapat ngekak dari kuyuruh bicara kudih namanya sah
dia nama bersetan kalinga dia tak nampak akan insyaallah halus semua tu bantuan yang terakhir koi makanan itu pancar lah terakhir dia sama nyaman-nyaman itu tu dami pancapuran ni ya roh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina lorki kuamala ta'ala si sompusi bawa nabi ta. Nah sabah pada hakikatnya ya roh nabi ta'denan kato masalah jadi ya roh nabi ta'denan kato masalah bahkan angkat wayang nabi kuamala ta'ala fazkuruni azkurkum washkuruli walatakurun bentongan ni ayah ibas kuruni askurkum enggaraka wenggaratoko sikiri ika usikiri iku nah rampe andre guru tepat tasawuhu ternyata iya ayah ibas kuruni askurkum nah yang komantungan toki sikiri kiro komala ta'ala aku berumun romatu talinga ima kada awi ya Rabbul Malatala si tonganna namutoni de na yenggarang namutoni de na yisikiri kita teki menggarang jauh sebelum kita mengingat Allah wa Malatala di sememen ni menggarang meru ni jauh sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah riludena pada Thomas salawat ku nabita ya Rabbul Nabita nilududam memen ni salama ini memang tonya kata gue bilang padahal nah kita gangka capa atau ngena dena pajak milo duang ini umat na salama nah kutoni itu masalah aku nabita nah reko umat mungkin aku nabita mesti nagana kipada lo dua salama aku nabita nah kutoni itu masih kriku ya Allah malah ta'ala tetap di malah dan negara makanya isi kiri kipi matu maka sipi paling garang yang nampak kita lingat maka lebih ya Allah malah ta'ala dia berenang kena mabela ini tobi aku atau umilu mabela ada tiwi di mabela kumpa malah ta'ala engkau nilalam watak kali datang ya sengih hawa nafsu ya sengih hawa keinginan keinginan cinta jadi narengku engkau ngopi ya roh cinta mesti si tetaki si bawa kau ngelatak jadi narengku engkau ngopi tak cinta ibu mesti si tetaki si bawa kau ngelatak bapak-bapak dari kongka na cintai bapak ayah dena iwereng dena talinga tu yang ku ele ni nangka bapak macai dia dia isma kena aga je tu sabat na macai magi angka tu na cintai unak wami dena iwereng pak ya tu balik pula reko dena ipalawa cintai na cipolo mani utak na makan re itu bahaya ada tu pula reko makun rei makun tolopan ya ku angka makun rei tali manna sultan anuku masa ini manna nasi masa sa'i si abu satimun nasa sa'na engkada cinta itu dia ini apa yang membuat orang marah karena ada keinginan yang tidak tercapai apa yang membuat orang kecewa karena ada keinginan yang tidak tercapai maka dia terguruh tadi aja nurama nambo dalle sehidimu tu bahawamu nariku milo ku nurama kasar tangan nalino pengko kibatimu mulai mewa cinta dia agama kesorang itu sakadina cinta dia agama pasaran itu malibi nebe sakadina angka cinta tadi nalurung dia agama susah tiri masusah adanai sakadina angka cinta paku tanana tak santai ya leta paku gue aku pada tak cintai jadi aku milu iwa seorang pejabat yang menginginkan jabatan mesti tak kuat cintai maka dia milu kamaku
Seorang yang kaya memiliki perencanaan tersendiri untuk usahanya. Mesti ang kacintaan ko. Si Tito Matua, may tanak na maleche, mungko cintaan ko, hindi na ito. Nadega naman kasula sa nga nila yung cintay. Kenapa? Nasaba, ang ka na cinta liwata kalemo ng patawin, gangkan na nandupay pitawin, ino na kong alatak. Rencanaan na mimilo, ajaji. Cintaan na mimilo, ipatuju, gangkan na nandupay, cintaan na kong alatak. Sehingga apa yang terjadi hubus syahwati minan nisa wal banina wal kanatiri muhattara di minan sahabi wal fiddati wal khailin musawa capana ayahe dali kamata wal hayati dunia ye mana tu cinta mutu belu-belu di rumah nami sentiman kun rai melok macanti kita kulakain sentimurani melok magaram kita kubinina cinta mana? Dari agamang kasola sa nga rin ito cinta. Maagi na ito limangan na ito eh. Nasa mga galaga na cinta eh. Makaya dyan taheran pa. Abay gangan na cinta na makunraye, makadal ito atsay eh. Lebih masija itu macua makunraye na yamuran. Magi, nasa mga lebih mega cinta na makunraye na yamuran eh. Taitan Eriolo nampi kelas 5 SD anak si kolay ibu bene ni kukurna kelas 5 SD ibu tingi ni kukurna itagari makukwe pada pada cuana guru na si babene padahal selisih puluhan tahun magi nasa lebih masih jahi macua makun raya na hiburan. Maka ko anak-anak eh, nampi mangkuliah si kelas na melok na kubene nampi telungkulapura na boting dena di sepasilengi tega bene na tega bene na mati kesebak masih jatuh maco akun rey kenapa? Karena keinginannya yang banyak terbukti kan eh kasuro ka rin lang kahit tanong pa sa'yo malibalik malitom ito nang linarimot tapi tachoba ka rin pinita tanong pa sa'yo suro nung pa sa'yo malibalik ay tanya bali minali na monaster ka tuman ang ka na banda ka rin siyang na ay malisi banda ka rin malam ang kasi MS glow na malisi MS Unilever eh wisa tentu yang Pak Bene ku makun reto kenapa? Karena keinginan itu padahal tak dambangnya ke Bapak Ibu yang ke umur 40 tahun namun benda agak kepake pacar gua masuk tetap akhirnya ku campur eh. Bendapi pemani cowok-cowok itu nama benda agak terpagi magi acungan sama seorang ya kode yang nama tunggu tahu lagi dia baca pekoli angka itu ada apa itu ada betan melok ti maka dia nak minta ya aku tunggu lancang meh pakanjang kiro padu ngentah agay baca nalampi nabi terilalan hadis alhamdulillahilladzi ja'ala ma antahura yang baca na inampai lebu ni jampa lila kanukunta na inampai asrafuan dikut dan dalam ruali kenapa kuku karena semua kuku itu mulus ya rokanuku mulus manan kecuali kanuku na patalungi yena kanuku tak eklema edena melo buruk nantre tanah makanya kuku dan rambut itu awet ah yena rapat buruan nantre buruk dan maka ada angka tuh hati
bisa na nabita ibaca patungkura jamme alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura yan ang ibaca aja na namalampil aja pabacaan na lang to ibaca pagkatutu pabacaan na lang to kuliyon kumilo icam yang ada baca we boleh di Mekah jenne boleh di Madinah we na muhamma ucamme temate tetu macot umalolo kulana barakala ilaha illallah kumpayaku ilampi pabacaan yan ang ibaca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura apa lagi? Depo? Bika talu di sa tingu lagi depo na apa lagi? Magkundro-kundro to siya depo ko eh. Engkar eh, siya langsung siya FM. Anong to bawa ni mato ko Facebook. Yan aron tabaca. Kemudian yang kedua, engka pagi salama na pagkuluan na binta. Aga na pagkuluan na binta. Narekotomelo matinro e patima aja lalu malupin melo walaman ang isinin na rupataw Allahumma gafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna kasami'un qaribun mujibud da'wat ya rupasapu palawa pake salamat. Kenapa? Di nato matinro na rin ko di namanya memanapak kita na to wimita ki. Engka na to majapak kita na narin ko yung laluangas salama. Engka na to majapak kita na narin ko yung laluangas yung meluangang pagkukumalatan. Di gagal. Makanya ajak na to matinro na rin ko di namakan jamanapak kita na to wimita ki. Beko kicarana jelo ada pengen kita untuk komentar Allahumma gafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dia nak gantung masyarakat minta gitu kenapa? Nasabah ilo doa kata wu salama makanya yang komelo kita maka marah epa ada yang ngaram wagi abir salam wagi aja mata maulama pesepau tama pa pada mama ni lengkong ni namo ma beres Allah na dito ibu ma beres Allah mo bapak yang pertama kamaran de Muhammad Rasul makanya alik beraki inilah yang kemudian diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf ya lo Abdurrahman bin Auf dari kukulim masuk na nalesong ko wala na di naman tarunta ala na pa Abdurrahman bin Auf eh mati nini ako mati nini pajatona Abdurrahman bin Auf na rin ko lesong masu ko wala na na tama ko wala na di na tarunta makamara agang pala na pinu Abdurrahman bin Auf pa empat sudut kamarnya empat sudut na bulanan na baca kemanang ayatul kursi wasilina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya setelah Utsman bin Affan tosoni bahkan cauni sogi na beriamana warampalan na sogi mumi kenapa? Abdurrahman bin Auf tidak langsung masuk ke rumahnya makanya kata hadisan kata minta nigi-nigi tuntama bolana nak beresalam assalamualaikum warahmatullah nak baca surah al-ikhlas kulwallahu yang katal nak pacueri ayatul kursi sisan ipalepe ikuali kusipa akasi asingan nge bahkan barakah dan letuk ku yang mana anda balik bulan tanjami bisa bulan anda mau balik bulan sama kutuk makanya Abdurrahman bin Auf mengamalkan hadis ini tanjasi semina baca ayatul kursi tapi setiap sudut rumahnya dibacakan ayatul kursi
apa suruh na bulanan na macangamanan ayatul kursi wasilena na bariamanan walamparana ternyata tetap matuiman cajito sohi alina Abdurrahman bin Auf. Yaitu orang tu sabah na toriolo tapat orang tua kita dulu noki yang ayatul kursi bahkan ada yang fotokopi na loko ni yang ujagol laro na pada temple ko ya saya na pintu nga tadapun ka itu bukan untuk di temple tapi dibacakan magi upan na itemple ko babangi itemple ko sumpangi jangan sampai na taingi cicakoro ni ka madosa ini ka madosa cicay ka ha pegoni balik tidak usah ditempel bacakan empat surat ke rumah teologi apa datang tamah bola satu kali ayat kursi dibaca 70 ribu malaikat yang menaungi aku beko 4 kali 70 ribu ini ternyata keutamaan ayatul kursi ini ada dijelaskan dalam kitab Hazinatul Asrar dan itulah yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian angkanan kayak pengelutah Abdurrahman bin Auf wattunna mangusu capu agaga degaga wati yandri telung ngesok telung panidena angkanan ke sahabat gagana Abdurrahman bin Auf memanggil Rasulullah ya Rasulullah angkanan recetek kotentewe untuk satu orang saja ya Rasulullah kewendingi ini nak engkau ternyata Rasulullah memanggil pasukannya yang 300 orang maka Abdurrahman bin Auf mana katopi mana tahu suruh Allah Ta'ala nak ini ni hukti maka dia hadir malu mana ke saya tapi telur ratu tahu dipanggil masuk ke tenda makanan untuk satu orang Nabi tak sanggup na palingnya kemana ya rola pitalur ratu masomana ni pasukannya ternyata dia gak kekurang na yang nantil ya rola jantangnya pandasunasui ya rola takurui apa kata dia itu pandasunasu salah niat iya dan kami lo apa buntin saya ada mau bimanasu aku ada yang mau pitak tegandan magi dia gak boleh mandre nandre maka ada pekoje cawane ya jenangnya mana sudah dia boleh mandi nanti ternyata kita batena mana su nasa kesiku nasu karikil muandre sini natung mandre koru joli-joli mana magiru nasa nasu nasu kayamu nama manyama mosa diandre na dede lule papurai magi nasa basalan niya agak munana munasu mu mu palenda koro pada yang aku baca ni campu silasur lebih kena dia kalau aku lebih yang kaya lima seri mawala tanah setelah di kaji nah kaji wantri guruta ternyata engkau padua dan nabaca nabi tak kuilalan aku raya kamu mimpi atin koli latin gala bacpi atan kathiratan biiznillah yaro na baca na binta yaro na pasandu jadi yaro ini tawe ko desa panandrang ko melo ipan rema tuto boleh ta iye manenge ta baca ni yaro na pasandu insya Allah dina ganda aga na baca na binta kami piatin kualila tinggala bacpi atan katira tan biiznillah ayo na ta baca mo ta wala ni desi nah dia punya apa lah ini kode usahalan aku jus dua ilalan nak kurang ada di jus dua tapi papa ni mati roh insya Allah nah telusuri Andre Guruta yang nak baca ternyata yaitu nak baca Andre Guruta atau Andre Tai ketika Guruta ke Haji Abdurrahman Ambodale nah tuanai ulama se Sulawesi Selatan
Nung biro na na magkadahin, paalingin na sa iyo tingin ka mong patulisan na magkadahan na capunin. Magkadaguro tayo mong patihan ka mong pa. Sampai tiga kali, minut tau ebe parola caputengi magi na tuli mali seiro cere ulawangi. Inilah yang ditelusuri oleh guru tan, guru tan ternyata alihnya guru tan kaya cia dura mana modalnya dia tolong padu apa nama aja. Kami piatin kuali dan tinggal abad piatan kathira dan biiznillah. Jadi amalan-amalan ini bukan tidak berdasar. Engkamana nanak paduruan nadita, engkamana hati sena untuk agar supaya si sompuki si bawa nadita. Upan nalapak kipole kusunda sunana nadita, tadampeng kamaraja masih diiman tu koyolono mengelatala. Kenapa? Wati janji masalah wai Andre winapa ini takkan lupa. Wati janji masalah wai pakayata masalah winapa ini takkan lupa pun nadita. Makanya agi agin na melon tajama agi agin na melon tapelo aja Allah lato si tetang si bawa pamalatala dan dia surona magi dan sabab iya madan na reita mata neng kalila da juli nola lete na wanawa camin lebba ahadirkan na nabita kusatian peta. Jadi dia itu nanti si tetang camin lebba mana silsur lebih kenengah dan berarti dia kiri masih ada pamalatala dari makuan dan dari itu bapak ibu. Jangan menjadikan maulid hanya sebagai seremonial, tapi tamalah kengiru kebolatar tas cede-tacede dari komero kimacai ko anak tatai karangi maka dana ita kana bita mero macai ko lakai tatai karangi maka dana ita kana bita. Bapak-bapak dari komumpo iro si pak sekee maka dana seisa tawalangi di banan cabineku tenggarangi maka dana ita kana bita. Tenggarangi maka dana ita kana bita na dena tu si tata na bita kumakuni lupa dia tak mapikir magi na tuli iso kuni balan cai seisa na sebab kandupan maka dana ita kina bita magi tau si makun rai ko iwere ngidu isi ko iwere si ucap na sebab kandupan maka dana si bawa kana bita sehingga pangko ketawa reka data ini tu mabila kona binta si tongan na nabinta dia nak kata masalah karena segala yang ada di sekeliling kita masalah wak mana kona binta ini wadimu tuda-tuda ki calalin tak kebola tapa pejamkan mata talaga isi din nalangro alika sarai dan inapa tanan unan nu'i tak haji ni si tungan na yaro si nak beta angkamana salawa na buada tu biasa tu yang kali ni orang kerahe maka je na salawa mana masih ni eh na dia mana tama loko ternyata itu suara air yang bersalawat tanpa kita sadar jadi yang kemana tu salawat. Makanya alama sia-sia mua nareku warang parata masalawat dan nampak ini dia datang masalawat. Sesuatu lebih kerana teman-teman lebih gembira di masjid Muhammad Nala ada pacampuranku engkau salawat apa dua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dana reko melo ku salawaki kan aja lalu malupi salawaki Nabi Nabi Madiulun nigi-nigi gitu baca yi salawat na Nabi Nabi Madiulun insya Allah ipalempe ikulik kusipa akasiasi nengi ipalampo iku boleh ko siya manan na rupa-rupa na lasay ilomoy yang ni sinin na urusan na bahkan itambay yang idalik na kumakade po malatala itambay yang idalik na si sali tu na rin kumakade po malatala ilomoy yang idalik na beda ketika apa mengatakan dimudahkan rezekinya dengan ditambahkan rezeki. Kumakare ilmu yang dalik na berarti makare so panampan kedalik. Tapi kumakare ditambah yang dalik na dia itu silah tepat palom na boleh dalik. Ada salam tak pakulah na binta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin
wa salli ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya darun kita baca rambut lewat ki beka telu monrina sempaja paralui bagi bu, kapalah ni desi kapalah ini anontor di matu susi FM asalkan kamu datang hapetan kamu tutup korong. Saya kira cukup sekian nak magi-magi makin guna lori di mana tadap pengakam maraja dan engka ada-ada ku tanpa salah pake nontes si pato panko kentes si dinaja nama warin atau si adam pengen hadana ulamu ya ku jemain billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.